Sorotan selanjutnya, Saudara, penemuan jenazah perempuan dalam kondisi terbungkus dan terikat terjadi di ruas Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Jenazah ini, Saudara, diduga kuat merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka di beberapa bagian tubuhnya. Jenazah yang terbungkus kardus dan terikat tali ini, Saudara, ditemukan di pinggir Jalan Raya Bekasi Cakung oleh petugas PPSU yang tengah bekerja. Kondisi jenazah terbungkus kardus di seluruh badan dan terikat dengan tali. Belum diketahui identitas jenazah tersebut dan penyebab meninggalnya. Panggil teman, bantuan. Curiga isinya apa gitu ya, akhirnya tadi intip-intip, dia juga takut, saya takut, dia takut, panggil teman lagi. Jadi berempat, jadi ini, berempat juga belum berani lihat, tapi satu berani, udah kelihatan rambutnya. Ini juga perempuan ya Pak? Kurang tahu, pertama belum, saya juga belum lihat ini, nggak berani. Di dalam itu dibungkus kardus lagi ya Pak ya? Iya, bungkus kardus. Kardus lagi, kardus. Tapi baunya udah? Nggak ada bau. Di aliran kalian? Polisi menduga jenazah perempuan ini merupakan korban pembunuhan karena terdapat adanya tanda-tanda kekerasan, terutama pada bagian kepala. Tim dari Inafis Polres Jakarta Timur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah perempuan itu di lokasi kejadian. Selain melakukan identifikasi, polisi juga memeriksa dua orang saksi beserta sejumlah kamera pemantau atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Jenazah ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi.